Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an wa ali baytihi al-kiram wa sahbihi zawi al-Qur'an وآلي بيت الكرام وصحبه ذوي القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصادق الوعد الأمين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita sebentar ini kita berjumpa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Izinkan saya memberikan satu tutorial sederhana untuk penggunaan Quran, ya, Quran tahfidz, Quran blog yang biasa kita pakai untuk kegiatan siswa dalam pembelajaran tahfidz di sekolah atau madrasah. Jadi cara menggunakan Al-Quran blog, ya, Al-Quran blog itu Al-Quran yang terdiri dari ada yang 3 warna, ada yang 5 warna, ya, satu halaman itu. Nah, saya pegang yang 3 warna satu halaman, ada warna kuning, warna hijau, warna biru. Nah, bagaimana cara penggunaannya supaya dalam menggunakan Al-Quran ini bisa menjadi penguat sekaligus memperlancar hafalan anak-anak kita. Baik, yang pertama yang perlu dilihat adalah tentu warnanya, ya. Warnanya ada berapa warna? Ini untuk menghitung perlu durasi waktu berapa lama ketika kita menghafal satu halaman atau satu warna ini. Ya, konsepnya memang kalau Al-Quran yang satu halaman ini 3 warna, ya, konsepnya memang satu warna itu 1 jam. Jadi satu halaman itu bisa dihafal dalam durasi waktu 3 jam, berarti, ya. Misalnya ada kuning, hijau, sama biru, berarti 1 jam untuk warna kuning, 1 jam untuk warna hijau, 1 jam untuk warna biru. Nah, akan tetapi sebenarnya di dalam menghafal ini kita bisa memvariasikan tergantung target yang kita inginkan. Taruhlah kalau misalnya kita ingin sesuai dengan apa yang dituliskan dalam panduan Quran ini, kan kita bisa melihat, ya, di pojok kiri atas atau pojok kanan atas. Di situ satu bloknya 1 jam. 40 menit itu untuk membaca, ya, membaca. Kemudian 20 menit itu untuk menghafal. Jadi waktu kan 1 jam, 40 menit untuk membacanya, ya, membaca terus, kemudian yang 20 menit, ya, untuk menghafal. Jadi 40 ditambah 20 menit kan 60 menit, 1 jam, ya. Nah, ini konsep dasarnya. Berarti kalau begitu, kalau dalam waktu 3 jam, ya, satu halaman ini bisa dihafal dalam artian ziyadah, taruhlah 1 jam itu kita hitung 1 hari saja, ya. Jadi 3 jam ini kita hitung sehari, berarti sama dengan kan 1 hari 1 halaman tuh. Sedangkan Al-Quran yang format 15 baris ini 1 juznya kan ada 20 halaman. Berarti kalau 20 halaman sedangkan 1 hari 1 halaman, maka diperlukan 20 hari untuk menghafal 1 juz. 20 hari berarti sudah sampai 1 bulan. Ini sangat luar biasa, dahsyat sekali, ya. Kurang dari 1 bulan sudah bisa ziyadah menghafal 1 juz. Ini ideal, luar biasa. Nah, tetapi yang akan saya sampaikan bukan hal itu, tapi bagaimana kita breakdown dari konsep yang ada menjadi target-target yang sifatnya lebih ringan lagi, tidak seberat itu. Nah, konsep dasarnya adalah satu halaman ini kita akan menghafalnya satu minggu, satu pekan. Satu halaman ini satu pekan, ya. Jadi tidak satu hari, tapi satu pekan. Hitungan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
7 hari kan dalam satu pekan. Nah, berarti kalau seperti itu, misalnya kita mau istirahat 1 hari lah. Berarti ada 6 hari dalam satu pekan. Sedangkan di Al-Qur'an yang saya pegang ini ada 3 blok, berarti kalau 3 blok ini akan kita hafal, akan kita capai dengan durasi 1 pekan, sedangkan di sini ada 3 blok, berarti 1 bloknya kita bagi 2. Nah, jadi satu blok kita bagi 2, maka menjadi 6 bagian nantinya. Blok kuning 2 bagian, blok hijau 2 bagian, blok yang warna biru 2 bagian. Berarti kalau begitu, kalau ingin menghafal ya, ingin menghafal dalam satu pekan ini satu halaman, maka ya perlu setengah blok setiap harinya. Kalau setengah blok itu kurang lebih berapa baris? 2,5 baris saja. 2,5 baris saja. Berarti kalau begitu, kalau satu halaman ini dihafal dalam durasi waktu satu pekan atau satu minggu, berarti kita hitunglah kalkulasi hafalan anak-anak kita, 20 juz ini kan 20 halaman ya. Kalau satu halaman kita durasi waktu menghafalnya anak-anak kita ya, satu minggu atau satu pekan, berarti dibutuhkan waktu 20 pekan untuk menghafal satu juz. 20 pekan itu kalau dikonversikan ke dalam bulan, kalau rata-rata satu bulannya 4 minggu ya, 4 pekan tinggal 20 dibagi 4, maka menghasilkan hitungan 5 bulan. Berarti kurang lebih dalam waktu 5 bulan ya, anak-anak kita akan menghafal atau bisa ziyadah, bisa menghafal 1 juz dalam tempo 5 bulan. Nah, berarti kan 5 bulan ini kalau hitungan anak-anak hari efektif sekolah ya, atau di madrasah, ya hitungannya kurang lebih 1 semester kan. Maka kalau begitu bisa dikatakan, maka 1 semester 1 juz. 2 semester berarti 2 juz. Berarti dalam waktu 1 tahun anak-anak bisa menghafal 2 juz. Kalau kita kalkulasikan ke dalam hitungan masa-masa anak kita untuk belajar di sekolah atau di madrasah, taruhlah SD ya, usia SD itu kan ditempuh jenjang SD ya, ditempuh 6 tahun. Kalau 1 tahunnya misalnya 2 juz dengan hitungan tadi, berarti anak-anak kita yang di SD, yang di MI bisa menghafal 12 juz. Taruhlah dipadatkan lagi tuh, agak dirampingkan lagi waktu, ya kurang lebihnya minimal bisa 10 juz di usia SD, di usia madrasah ibtidaiyah, 10 juz. Nah, nanti lanjut ke SMP, ke MTs, kan ada 3 tahun tuh, 1 tahunnya kan 2 juz lagi, berarti tambah 6, tadi 10 ya, kurang lebih 10 juz, ditambah 6 berarti 16 juz. Nanti masuk lagi ke madrasah aliyah atau SMA, kan 3 tahun lagi ditempuh tuh, satu tahun sama 2 juz, berarti tambah 6 juz, berarti 10 juz di SDMI, kemudian di 6 juz di SMP MTs, kemudian 6 juz di SMA madrasah aliyah atau madrasah aliyah. Berarti 10 ditambah 6 ditambah 6. Berarti 10 tambah 6 16 ditambah 6 22 juz. Ya, kurang lebih hitungannya kalau kita menghitung dan menghafal asal istiqomah, berarti sampai dia lulus di usia SMA itu insyaallah akan memiliki hafalan kurang lebihnya 22 juz. Ya kan? Tinggal kurang 8 juz lagi untuk dia menghafal secara mandiri. Nah, ini sebenarnya hitungan seperti ini tidak terlalu rumit asal kita istiqomah dalam menghafal. Anak-anak kita istiqomah dalam menghafal. Jadi maknanya kan kalau kita kalkulasi secara umum ya, Al-Quran yang format 15 baris ini seperti yang saya pegang ini, itu kan kalau satu juznya 20 halaman, berarti 30 juz itu tinggal 20 kali 3 ya. 20 kali 30 berarti ada 600 halaman. Nah, sedangkan nanti di juz 30 itu lebih 3 halaman. Jadi juz 30 itu 23 halaman plus ini surah Al-Fatihah di awal, berarti 600 ditambah 3 ditambah 1, berarti 604 halaman sebenarnya semuanya. 604 halaman Al-Qur'an yang format 15 baris seperti yang saya pegang ini, itu ada 604 halaman. Kita bulatkan 600 saja. 600 halaman. Nah, maka kalau 600 halaman ini sebanyak 30 juz ini, kemudian
yang dihafal oleh anak-anak kita, kita tinggal menghitung perlu waktu tempuh berapa tahun supaya anak-anak kita bisa menghafal 30 juz. Kalau hitungannya satu minggunya satu halaman saja kan. Nah, tadi dari usia SD, usia SMP, usia SMA itu menghasilkan hafalan kurang lebihnya 22 juz. Kurang lebihnya 22 juz. Ya tinggal dihitung saja, sisanya 8 juz lagi dihitung lagi aja. Ya, dihitung lagi saja. Dia per minggunya, per pekannya satu halaman, nanti di usia berapa tahun kurang lebih dia akan bisa menghafal 30 juz. Nah, ini kembali kalau hitungan ini hitungan yang ringan, artinya satu pekan itu satu halaman, bukan satu hari. Jadi satu pekan, satu pekannya satu halaman. Nah, seperti itulah kurang lebih hitungannya, sehingga ini sebenarnya bisa memotivasi kita, memotivasi anak-anak kita bahwa menghafal itu sebenarnya tidak sulit. Yang lebih sulit justru yang lebih sulit itu adalah mungkin nanti merojaahnya, mungkin nanti niatnya, mungkin nanti menjaga apa namanya keistiqomahannya, menjaga gairahnya, itu akan lebih sulit lagi. Kalau menghafal mungkin total dari usia anak-anak ya mungkin tidak terlalu sulit, ya tidak terlalu sulit. Nah, itu yang kami sampaikan tentang bagaimana kalau kita ingin menghafal sampai nanti lulus usia aliyah atau SMA itu bisa kurang lebih punya hafalan sampai 22 juz. Dan itu kalau kita bayangkan, lama sekali, berarti perlu jarak tempuh 6 tahun di SD, kemudian 3 tahun di usia SMP atau MTs, kemudian 3 tahun di usia aliyah atau SMA. Berarti perlu 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12. Perlu 12 tahun, lama sekali. Itu kalau kita menghitung tanpa merasakan kita membimbing anak-anak kita bersekolah. Tapi kalau anak-anak kita sekolah, itu kita nggak kerasa. Tiba-tiba anak-anak kita sudah lulus SD atau MI, tiba-tiba anak kita sudah lulus SMP atau MTs, tiba-tiba anak kita sudah lulus SMA atau MA. Nah, kalau sudah kok tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba, nah, sebagaimana ungkapan waktu kata Imam Hanafi ya, waktu itu ya tiba-tiba nggak lulus SD, wah kok belum punya hafalan satu juz pun, tiba-tiba lulus SMP atau MTs kok belum punya hafalan satu juz pun, nanti tiba-tiba sudah lulus dari aliyah atau SMA kok belum punya hafalan satu juz pun ternyata. Nah, waktu yang kalau kita kalkulasi seperti lama ternyata sangat-sangat sebentar. Maka dalam hal ini kita perlu planning, perlu perencanaan untuk membimbing anak-anak kita supaya bisa menghafal Al-Quran dengan istiqomah. Yang minimal satu pekan itu satu halaman yang saya sampaikan tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa membimbing, mendampingi anak-anak murojaah. Maka sudah disampaikan kemarin tentang lembar murojaah ya. Bukan kartu lah, kalau kartu kan sepertinya kecil, kalau ini lembar, jadi satu lembar itu ya. Kalau mau dikecilkan juga tidak apa-apa. Itu ada lembar murojaah, di mana sudah dihitung bulan ini waktu efektifnya berapa hari, begitu kan? Kemudian satu harinya sudah kita target minimal anak-anak murojaah 2,5 baris, maka nanti satu pekannya, insya Allah dapat satu halaman itu minimal. Kemudian nanti dalam hitungan satu bulan berarti kurang lebih dapat 4 halaman ya. 4 halaman itu ya sudah hampir berapa juz tuh? Sudah hampir hitungan bagian berapa juz kan 4 halaman. Sedangkan satu juznya aja 20 halaman kan? 20 dibagi 4 ya. Sudah habis 1/5 ya. Nah, ini tergantung niatan dan kekuatan, semangat dan keistiqomahan kita, anak-anak kita di rumah. Apalagi sekarang ini full ya, di masa PPKM ini anak-anak kita di rumah, maka kita juga full mendampingi, memberikan semangat dan motivasi bagi mereka. Nah, nanti
kalau kartu murojaah itu sudah penuh, kemudian bisa diupload setiap akhir bulan, kemudian kita evaluasi, kemudian orang tua juga ya yang mendampingi bisa mengevaluasi ternyata target capaian anak saya misalnya sudah melampaui batas minimal, atau misalnya sesuai dengan limit batas minimal, atau barangkali mungkin ternyata di bulan ini kok lebih rendah di bawah batas minimal. Nanti kita evaluasi bersama-sama, sehingga dalam hal ini kesuksesan tahfidz tentu kesuksesan bersama ya, bukan hanya sekolah atau madrasah yang bertepuk sebelah tangan, bukan hanya di rumah juga yang bertepuk sebelah tangan, tapi antara rumah dan madrasah kita bergandeng tangan ya, mendorong anak-anak kita menjadi ahlul Quran ya, sebagaimana doa yang sering kita munajatkan, sebagaimana Rasulullah mendoakan kepada Ibnu Abbas ya, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Maka kita pun sama, Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita diberi pemahaman dalam agama dan juga bisa memahami Al-Qur'an. Tentu memahami Al-Qur'an di sini bisa membaca, bisa menghafal ya, bisa mentadaburinya, bisa mengamalkannya. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.